kedua tersangka pelaku begal masing-masing Ferdi Paranginangin warga Jalan Penerbangan Medan Tuntungan dan Fedro Ginting warga Pintu Air Medan Johor nyaris tewas dihakimi massa setelah keduanya tertangkap melakukan aksi kriminal begal dengan mengendarai sepeda motor Satria berwarna hitam tanpa plat polisi dengan membawa pedang samurai di Jalan Jamin Ginting. Kejadian bermula saat kedua pelaku tiba di depan tempat wisata Hairos. Kedua pelaku lalu melihat korbannya seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang sedang menerima telepon lewat telepon genggamnya. Lalu kedua tersangka pun langsung mendekati korban serta merampas handphone tersebut. Korban yang mengetahui dirinya menjadi sasaran kejahatan sontak terkejut dan langsung berteriak. Kedua tersangka pun melarikan diri memasuki gang yang ada di depan Satsabara Polda Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting. Namun kedua pelaku tidak dapat melanjutkan pelarian lantaran terhalang sebuah mobil yang hendak keluar dari gang. Kedua tersangka yang kaget langsung mengerem mendadak sepeda motornya sehingga mengakibatkan keduanya terjatuh. Warga yang melihat tersangka terjatuh langsung menghakimi keduanya, bahkan keduanya nyaris tewas lantaran hendak dibakar oleh massa. Beruntung kedua tersangka dapat diselamatkan oleh petugas Sabara Polda Sumatera Utara dan segera diamankan untuk dibawa ke Polsek Deli Tua beserta barang bukti berupa sepeda motor Satria berwarna hitam tanpa nomor polisi dan satu buah samurai untuk melakukan aksi kejahatan. Korbannya siapa? Bunuh lagi. Salah seorang pelaku bernama Ferdi Paranginangin merupakan residivis yang baru saja keluar 2 minggu sebelumnya dari Lembaga Permasyarakatan Anak Tanjung Kusta untuk kasus penganiayaan. Memang benar telah terjadi kekerasan, pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal persangkaan 365 yang dialami oleh korban atas nama Rahmadani. Nah, sesuai dengan laporan polisinya, LP nomor 749 garis Romawi 7 2018. Nah, di sini korban saat melintas menggunakan angkutan umum duduk di bagian depan kemudian sedang memainkan handphone. Nah, sesaat dari belakang melintas para pelaku, 2 orang pelaku yang mengendarai dalam satu kendaraan langsung mengambil handphone melalui jendela kendaraan. Dari situlah dilakukan pengejaran bertepatan informasi rame. Anggota kepolisian yang ada di sekitaran langsung mengamankan tersangka. Sempat terjatuh tersangka dari kendaraan kemudian diamankan. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Tidak, Daniel.